Halo semuanya, kenalin nama saya Yuta. Pada siang hari ini saya mendapat kesempatan berkenalan untuk Captain Adnan dan di sini ada teman saya. Halo, aku Ica. Dan kita di sini udah punya Captain Adnan. Boleh diperkenalan sedikit, Cap? Ya. Terima kasih teman-teman Aeroflyer. Saya Captain Adnan Bang. Sekaligus selaku Direktur Operasi of Aerodili. Hari ini kita mau mengunjungi pesawat Airbus 320. Benar. Kita mau mengunjungi pesawat barunya dari Aerodili Timor Leste. Benar ya? Oke, mungkin aku boleh tanya-tanya kali ya, Cap. Kita tanya dalam kokpit aja kali. Oh iya, kita ke kokpit aja kali ya. Siap. Ayo guys, kita ke kokpit. Sekarang kita udah dalam kokpit pesawatnya nih. Oke, mungkin aku boleh tanya-tanya kali ya, Cap, dikit-dikit. Boleh, banyak juga boleh. Nah, aku mau tahu dong jenis pesawat ini apa sih? Jenis pesawat ini Airbus 320 buatan Prancis. Kalau pesawatnya Aerodili ini dibuatnya tahun 2008. 2008 ya. Untuk kapasitas penumpangnya gitu, Cap, ini berapa kira-kira? Kalau Airbus rata-rata maksimum 180. Tapi kita untuk pesawat Aerodili, Airbus Aerodili ini, kita desain misalnya 160-an. 160 orang. Karena rencananya ke depannya kita mau adakan bisnis. Oke, untuk proyek selanjutnya mungkin endurance dari pesawat ini berapa lama ya, Cap? Kebetulan pesawat ini kurang lebih 7-8 jam. Iya, karena Airbus kan banyak serinya ya, jadi ada yang lebih dari 8 jam juga. Untuk maksimum full capacity-nya gimana, Kak? Untuk Airbus 320 ini maksimum kapasitinya 19 ton. 19 ton. Untuk pesawat di Aerodili. Wah, banyak juga ya. Beda sama Cessna kita ya. Oh, jauh. Setengahnya gak nyampe kayaknya. Aku lihatnya tadi ada logo-logo ini tuh, Cap. Maskapai yang gak pernah aku lihat ini tuh. Oh, betul. Maskapai baru, Cap, ya? Iya, betul. Maskapai apa tuh, Cap? Ini maskapai penerbangan Aerodili ini dari Timur Leste, negara Timur Leste yang ada di Dili. Dan ini pesawat pertama jet. Mereka sudah punya AOC dengan jenis Cessna, tapi ini mereka upgrade ke Airbus 320. Nah, untuk rutenya sendiri dibuka kemana nih, Cap? Rencananya perdananya kita akan terbang dari Dili ke Denpasar, Dili dan Denpasar Surabaya Dili. Tapi kedepannya kita sudah planning ke rute-rute yang seperti ke Darwin, ke Filipina, ke Singapura, ke Kuala Lumpur, semua dari Dili. Semua dari Dili ya. Dari Dili. Nah, yang tinggal di Dili bisa nih naik Aerodili. Bisa. Pesawatnya baru loh, guys. Baru. Bagus banget pesawatnya. Buat canggih ya, Cap. Canggih. Nah, segitu informasi yang dikasih sama Cap Adnan. Terima kasih banget, Cap, buat waktunya dan experience kita bisa masuk kokpit. Ya, Nayo. Iya, benar. Terima kasih ya, Cap. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, kami juga dari Aerodili berterima kasih atas kedatangan teman-teman dari Aeroflyer. Dan mohon doanya sebab kita akan terbang perdana mulai besok dan seterusnya. Sukses ya, Kapten, buat terbang perdana. Kapten ya. Sendiri nih yang bawa nih. Iya, insya Allah saya yang bawa. Oke. Okay. Selamat, Kapten. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi gitu teman-teman, jalan-jalan kita di pesawat Aerodili ini. Tahu nggak? Aerodili ini bersejarah banget, tahu? Oh iya. Kenapa? Karena maskapai Aerodili adalah satu-satunya dan pertama di Timur Leste. Oh iya. Aeroflyer Institute ini juga dapat kesempatan untuk mengabadikan momen dan berkolaborasi nih. Berkolaborasi. Maksudnya berkenalan dengan Captain Adnan. Jangan salah-salah ngomong. Ya, untuk memperkenalkan pesawat yang canggih ini, Ca. Oke, jadi terima kasih banget untuk Captain Adnan yang udah kasih kesempatan kita buat jalan-jalan, melihat kokpit FJ20 di sini. Benar. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Dah.